pertemuan kita pada hari ini adalah majlis pertunangan di antara Nur Izzati binti Khalil dan Muhammad Badrul Razri bin Muhammad Khalil. Sama-sama. Muhammad. Jadi sebenarnya kita ni dah tunggu lama sebenarnya ya. Nama begitu, alhamdulillah lah ya. Tadi hujan pun dah lebat, dah berhenti semua. Maknanya dia tunggu kita datang ni lepas hujan tadi ya, alhamdulillah. Di mana Allah semuanya kita lah ya. Jadi sebelum tu marilah kita ya membaca umur kita. Mudah-mudahan majlis kita ini dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Dan kita ingatkan juga lah Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup, mahu mereka telah meninggal dunia, dan begitu juga ahli bapa kita insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk sebelum tu ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Haji Zulkifli. Nama pun sama juga ya. Saya Zulkifli Nain. Li dengan Nain lah. Itu je. Jadi telah tuan rumah telah menyuruh saya jadi wakil lah mengurusi majlis pada hari ini. Dan sekiranya ada apa-apa yang dibincangkan kemudian, nanti saya serah kepada dua di keluarga lah ya. Jadi saya pun dah di sebelah saya ni ada wakil pihak lelaki. Jadi untuk tidak buang masa lagi, saya serahkanlah kepada Tuan Zulkan Nain ya, untuk menunaikan hajat untuk kita dengar semua ya, hajat dan tujuan mereka datang kemari. InsyaAllah dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya mewakil kepada adik ipar saya dan kepada nanti anaknya, anak buah saya, Bapa Haji Ai daripada Hulu Langat, Sungai Lui. Tapi sebelum tu kita serah kepada sungainya guru. Jadi semua pun tahu kita buat dua acara mengisi dan kalau dia sendiri itu nama dia lah. Jadi kalau semuanya baik, kita teruskan kepada acara-acara seterusnya. Jadi saya serahkan izin mengisi dia ke situ. Tapi sebelum tu kita bincangkan cara kebun dia ataupun ada cara-cara dia tu kan. Dia kena pulang apa, mengisik je tunang dia tu. Mengisik eh? Mengisik? Oh, dia tunang. Dia tunang dia. Dia tengok sekejap eh? Tengok. Tengok ori ke tak? Belum tanya surat lagi. Saya tak boleh buka lah. Kenapa saya tak pandai buka? Ini sama-sama beli itu ikut. Jadi kalau maknya nak tengok, tak boleh ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih.
seterusnya. Dia mulakan dia punya perbelanjaan. Satu perbelanjaannya lah. Jadi alhamdulillah kita dah pun terima ya hajat dan tujuan pihak lelaki. Dan saya pun dah tengok cincinnya ya. Ada dua situ, satu melamar, satu tunang. Jadi saya dengan ikhlas ya, menerima lah ya bagi pihak Ayanda Izzati ni. Kita menerima lah lamaran dan pinangan daripada Tuan Zulkarnain ni. Jadi, alhamdulillah sebelum kita meneruskan apa ni hajat yang lain, izin saya tak jelaskan di sini, iaitu maksud bertunang tu ya, adalah macam perjanjian ya, yeah, di antara kedua pihak. Dan setelah kita ada perjanjian, kita ada syarat-syarat dia. Dan seperti biasalah, kita akan bincangkan syarat-syarat dia. Mungkin ada 4-5 perkara ya. Jadi itu termasuklah apa ni, dia punya mas kahwin dia, tarikh dan tu nikah dia bila, dan semuanya sebagai melimat urus dan lain-lain lah ya. Jadi jadi tuan nak serah saya semua ke atau macam mana? Dia terus semua ya. Jadi pihak lelaki telah pun untuk saya teruskan majlis ini, kita pun dah lewat ya. Jadi yang pertama selalu kita akan bincang masalah apa ni, hantaran ya, hantaran kalau ikut yang saya diberitahu, hantaran adalah 10,000 lah gitu. Dan ada juga sampingan yang lain, nanti mungkin majlis nikah besok katnya ya, di iringan lah. Dan yang kedua, tempoh saya tak pasti tempoh berapa tahun ni. Tahun ni. Dia bagi peluang kat lelaki lah, nak bagi tempoh berapa tahun ke, berapa bulan ke. Kita ambil setahun. Kalau ada apa-apa kita bincang. Dia tidak melebihi daripada satu. Mungkin di awal ke. Awal ke. Kita bincang lama dia. Tempoh setahun. Setahun ya. So bila ada yang ancaran jenis tu. Waktu bila kita nak serahkan? Adakah ada tempo yang dari sebelum ini? Saya rasa nanti itu nanti BN tepi lah. Biar dia orang bincang. Bagi dia orang bincang. Ambil yang tajuk utama. Jadi dia maklum lah kita. Sekarang kita dah modern kan, BN tepi je lah. Dia apa-apa pun BN tepi je. Ikat tepi lah. Ikat tepi. Perlu diberitahu juga ya, mas kahwin kita sama-sama Selangor kan, Selangor Selangor sama. Jadi mas kahwin 300 dan keresahan imam, upah imam dalam 110-110 lah. Kemudian saksi 2 orang, nak bagi 20 ringgit boleh, nak bagi 200 ringgit boleh. Nak kena-kena mahal sekarang pun. Apa? Tapi yang kecil lah. Tapi yang kecil ni. Jadi bila kita dah tahu tarikh nanti, barulah kita akan buat majlis wakil menterus lah ya. Dan saya tekankan di sini, kalau yang pihak perempuan nak tentukan tarikh menikah besok, biarlah yang perempuan tu syukur ya. Biarlah majlis yang elok ni, kita biar dia yang perempuan syukur lah. Sehat lah maknanya. Dan takut nanti dia pensan ke putusan ni kan. Nanti pengantin lagi pula tak tahan, nanti tengok dah pensel dah kacau pula. Jika boleh yang mature yang pengantin perempuan nanti esok ya, sehat lah, ambil tarikh yang sesuai ya. Tapi kalau tak dapat dielak, nak buat macam mana kan? InsyaAllah. Dan saya ingat yang terakhir ni, kadang-kadang kita nak sebut pun tak sedap. Tapi kita kena sebut juga, sebab dalam majlis macam ni biasa orang tahu ya. Sekiranya berlakulah keingkaran kepada dua pihak ya, sama ada lelaki buat ingkar ke atau belah perempuan buat ingkar ke. Jadi saya rasa kita buat bincang dululah ya. Kalau kita pun tak mahulah benda ni macam tak elok eh. Jadi kita doakan lah semoga kedua-dua pasangan ni dan ahli keluarga mendoakan mereka ni sampai juga hajat yang kita nak nanti, insyaAllah ya. Tapi itu bila bincang ni? Itu bila bincang juga ya. Cara dia kita datang dengan elok, kita kalau jadi apa-apa bincang je. Ya, itu yang terbaik. Ya, itu baik lah.
satu lagi apa ni, siapa ni tadi, Radhi ya? Radhi, ya Radhi. Mama Radhi ni saya rasa mungkin dia dah bersedia ya untuk menjadi seorang suami, untuk memimpin keluarga. Dia dah ada anak besok, satu kena ya. Jadi dia kena belajar sikit-sikit mengenai agama ni ya. Ilmu-ilmu jaga anak apa semua ni, jadi takut besok jadi dah kahwin lama besok, macam-macam jadi. Jadi dia kena prepare benda ni semua supaya kita pun nak ada semua aman damai ya. Memang ada rumah tangga ni banyak cabaran dia, tambah-tambah lagi zaman sekarang ni ya. Sekarang dah kahwin besok ada dah WhatsApp je. Dah hotel-hotel tak apa. Jadi itulah nasihat saya sebenarnya untuk nasihat kita untuk semualah ya. Jadi saya rasa tadi pun saya lupa nak ambil yang terima yang apa ni sumbangan yang lain ni. Tapi yang ni pun saya ikut prosedur lah. Ada kat depan saya ni. Ini ringan. Tapi saya kena makan sebenarnya ni. Tapi dia. Makan lagi. Takut orang tak boleh nak cakap. Cara lama tu wakil sebagai sebelah perempuan kena ambil kasa. Betul. Itu baru kita boleh bercakap. Tapi tak apa, saya bantu ni. Kita tak boleh cakap nanti. Saya ingat kita dah ambil, nak ambil pengunjung ya. Saya serah orang balik pada pihak lelaki. Bapa ada nak tambah lagi ke? Boleh kita berbual selamat dan kita bermakan lah. Saya pada belah saya sekiranya ada apa-apa yang yang boleh dibincang, kita boleh PM ataupun telefon kepada anak tu, kepada bapa, kita boleh cerita lah kan. Keadaan tak ada sekarang ni sangat mudah, boleh bincang saja, kita boleh terima apa-apa saja. Jadi saya tak ada apa lain, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Idul dan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagi pihak mereka dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon ampun dan maaf ya. Sekiranya terdapat kekurangan pada diri saya dan juga dalam majlis ini. Jadi insyaAllah mari kita sama-sama macam doa selamat. Mudah-mudahan kedua anak-anak kita ini ya akan sampai juga ajak mereka insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amihi wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tundina biha min jamil ahwalil mu'affat. Taqdirana biha min jamil hajat. وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع طرقات الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا يا الله sungguh segala barakah. Terimalah berkat-Mu atas nama kita ini dan bimbinglah kedua saudara-mara kami ini dalam masa pertunangannya. Semoga mereka mencari kehendak-Mu dengan hati yang ikhlas dan mengalami kebaikan-Mu yang melimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana ihsan-Mu, dua pasangan muda ini dapat saling bertemu. Kini mereka memohon rahmat-Mu untuk memasuki masa pertunangan dan mempersiapkan diri untuk gerbang perkahwinan. Kami pohon, ya Allah, kuatkanlah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Perkenankanlah berkati kedua saudara mara kami ini. Semoga oleh masa pertunangan suci ini mereka kian hari kian saling menghargai, saling mengasihani, saling belajar mengenal, dijauhkan dari hawa nafsu yang tidak teratur, sehingga terlaksanalah pembangunan peribadi yang saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Semoga tercapailah cita-cita mereka. Ya Allah, berilah kepada calon mempelai ini ketenangan dalam menuju pernikahan nanti. Cucian rahmat-Mu, tunjukkanlah jalan yang Engkau redai kepada mereka, agar diberikan kelancaran dalam persiapan dan diberikan kesihatan dan persiapan lahir dan batin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kedua keluarga ini sebagai awal dari keberkatan. Ikatlah tali persaudaraan ini dengan kuat, sehingga muncul sikap saling menyayangi di antara satu sama lain. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna alhamdulillah.